Roy. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan. Di video kali ini saya mau unboxing sebuah gear safety buat GoS dari Odaling saya beli. Dan kita langsung buka saja ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu, like dan juga komen. Baik, kita langsung buka saja. Ini dia. Kita singkirkan dulu ini. Boxnya berwarna hitam. Helm dari Polygon. Kita lihat dari boxnya. Bagian depan sini ada tulisan Polygonnya. Kemudian di bagian sampingnya kosong. Bagian sampingnya di sini adalah jenisnya, ada tipenya yaitu Polygon Moxie dan harganya adalah 428.000 dengan size L. Dan kalau warnanya adalah matte green dengan size L. Di sini juga ada size chart-nya. Untuk M itu 55 sampai 61 mm, kemudian L-nya 60 sampai 64 mm. Maaf. Fitur in-hole polycarbonate shell, chin cover, 16 air fan, removable and washable pad, adjustable dial system. Bisa di-adjust bahannya. Kita langsung buka saja ya. Ini saya beli di Rodaling Serpong. Boxnya cukup besar, kita singkirkan. Dan di dalamnya kosong, nggak ada apa-apa lagi. Dan ini dia helmnya. Dan dibungkus dengan plastik. Ini dia helmnya. Warnanya adalah matte green. Nampakan helmnya gypsy dengan warna gradasi antara hitam, kemudian dengan matte green bagian belakangnya, dengan 16 lubang ventilasi. Nanti boleh coba dihitung ya, ada 16 lubang ventilasi dan dari polikarbonat. Di bagian depannya di sini ada picknya, ada logo Polygonnya, dan di bagian samping sini ada tulisan Polygonnya, merknya Polygon. Di sini juga Polygon, dan di bagian moxinya ada di bagian atas sini ada tulisan moxinya. Dan di sini bisa diajust, disesuaikan dengan ukuran kepala kita. Kalau yang ini yang saya beli adalah size L dengan lingkar kepala sampai 64 cm. Di sini ada manual booknya, kemudian ada logo Polygonnya dengan Polygon Mox C, colornya matte green size L. Jadi Polygon. Di sini ada lambang Polygonnya kanan kiri, dan ininya warna hitam. Ini juga ada cukup nyaman di sini. Kita coba saja ya. Dan ini yang saya rasain, yang ketika saya coba di Polygon dari Serpong itu lebih nyaman dari Cenggo saya, karena padahal sama-sama ukuran L, tapi lebih nyaman ini. Dia langsung pas ke kepala dan bisa diajus lagi. Ini lebih nyaman. Lebih nyaman. Mantap sih. Lebih nyaman daripada helm Cenggo. Dengan harga 428.000 Polygon Moxie, helm Polygon dengan tipenya yang Moxie ya. Ini picknya juga bisa dibuka, informasi dari mbak-mbaknya jaga di sana ya. Sangat recommended banget sih. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.